Oke, selamat datang di channel Smojir. Di video kali ini, aku akan memberikan tutorial bagaimana caranya agar OBS ini bisa ngerekam audio ya, desktop audio di macOS Big Sur. Nah, seperti ini, dia bisa ngerekam desktop audio. Oke, caranya sangat gampang. Kita download dulu yang namanya Black Hole. Tulis Black Hole macOS ya. Nanti aku kasih linknya ya di bawah. Kalian isi email kalian, nama kalian, terus klik subscribe for free Mac download. Nanti dia akan kasih linknya di email kalian. Oke, dan ini gratis ya. Nah, setelah kalian download ya, setelah kalian download, kalian install seperti biasa. Oke, lanjut aja, continue. Ya, setelah sudah, nanti kalian buka di ini ya, audio MIDI setup. Nah, di sini kan aku udah punya ya multi output device. Kalian tambahin aja di sini, klik tambah ini, create multi output device ya. Setelah sudah, nanti centang layout atau ya apalah speaker atau headphone yang kalian ngeluarin suara. Terus centang juga black hole yang ini ya. Centang juga. Dan di master device-nya pilih yang speaker atau layout kalian atau headphone kalian yang bisa ngeluarin suara. Nah, setelah sudah setting di sini, nanti akan keluar multi output device-nya di sini. Kalian klik aja ini, jadi dia pakai yang ini ya suaranya. Setelah sudah, nanti di OBS, kita setting di preference, di audio, desktop audionya ini pilih yang black hole ini ya. Dan aku pakai yang dua channel ya. Oke, dan sudah selesai. Audio desktopnya bisa terekam di OBS. Gampang banget ya caranya. Dan kalau nggak bisa, nanti setelah install black hole-nya itu kalian restart dulu PC kalian atau Hackintosh kalian, baru nanti setting ulang kayak tadi dan nanti dia bakal bisa. Oke, nah itu aja dulu video tutorial dari aku. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Terus share juga teman-teman kalian, siapa tahu teman kalian juga membutuhkan ya tutorial ini. Ya, intinya subscribe lah biar nanti dapat update video-video terbaru dari aku. Dan bye-bye.